Halo bosku, berjumpa lagi bos dengan saya bos. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah jam Swiss versi murah ini ya, manual winding dengan merek Wingo. Ini bosku, Wingo. Kondisinya seperti ini bos. Untuk mesin masih jalan lancar, ini berarti kan jalan lancar. Terus plat bezelnya dulunya mungkin rose gold ini bos, cuman udah pada rontok seperti ini, warnanya jadi silver seperti ini. Kondisi jalan lancar, dianya timbul ke atas warna gold. Terus kaca materialnya terbuat dari mika ini bos ya, mika. Kondisi bening terawat seperti ini ya, bening terawat, ini cembung. Terus untuk apa namanya casingnya, modelnya lucu seperti ini, kotak nggak kotak, oval nggak oval, bulat juga nggak bulat. Kondisinya seperti ini. Material casingnya terbuat dari bahan stainless steel padat dan halus ini bos, sininya halus, ini halus. Terus untuk crown masih ada logonya W ini, Wingo. Nah masih ada logonya ya. Kondisi terakhir seperti ini bosku, talinya menggunakan bahan stainless steel ini ya, padat dan halus. Terus di pinggirnya ini nggak kasar, ini padat. Kita coba cek belakangnya ya bos, belakangnya biar saya buka dulu rantainya biar enak bos. Ini bos, kondisi belakangnya seperti ini. Ini Wingo anti magnetic all Swiss made. Shockproof dengan nomor seri 92720. Untuk pinggirnya ini masih bagus, nggak ada yang berontok, masih keren lah, nggak ada karat-karatnya ya. Kondisinya seperti ini, kita coba cek mesinnya ya bos. Iya ini bos, untuk mesinnya bosku, original Wingo ini ya. Wingo ada logonya Wingo ini. Nah Swiss Adjusted 21 jewel. Nah ini mesinnya seperti ini. Kondisi mesinnya ya, kalau kategori saya sih masih bening seperti ini. Mesinnya masih bening, ada karat sedikit di roda ini. Kondisi seperti ini. Untuk balancernya masih ngadir ya bos, lancar saya ini, perhatikan ini 21 jewel. Nah ini buatan Swiss. Kondisinya seperti ini bos, mesinnya. Terus tampak depan seperti ini juga bos, sebelum dikiri masih jalan lancar. Terus talinya seperti ini, masih ada sisa satu slot ini. Nanti kalau kurang panjang dipindah sini, kurang pendek pindah sini, pindah ke sini ya. Nah kondisi terakhir seperti ini bosku. Terima kasih bos telah menyaksikan review jam saya kali ini bos, dan kita akan berjumpa lagi untuk mereview jam-jam lucu, keren dan jadul lainnya. Terima kasih bosku.